Pertama, pastikan dulu software yang ingin kita gunakan sudah terinstal di komputer kita. Kemudian klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih My Computer, lalu pilih PDF mana yang mau kita buka. Maka PDF-nya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, jika ingin mengubah atau mengimport file dokumen lainnya ke PDF, misalnya Word, maka bisa kita pilih langsung Word mana yang mau di-convert. Kemudian klik File, Export, klik PDF. Kemudian kita pilih letak filenya mau di mana, Publish. Kemudian akan langsung keluar tampilan seperti ini.